inilah suasana di kampung Cilacap, Blur. Sore hari ini kita jalan-jalan mengitari perkampungan. Kalau di Indonesia di kampung-kampung itu kan, Bro, nggak pakai helm aja aman. Ini ya lumayan jalur ramai. Kita mau jalan-jalan ke pantai. Ada pembangunan jalan ternyata. Yus, bawa-bawa laut ini. Ombaknya gede banget ya. Hai lo, naik mobilnya kan lo. Lo ngerok cah sama pacaran lo, kuran. Oke, namanya tuh. Sore hari melihat pemandangan matahari tenggelam loh di tepi pantai yang ada di Cilacap. Foto-foto di laut. Mbah Sindul. Halo, Bos. Inkar Mbah Sindul, Mbah Pairi. Plat AG 2, plat AE 2. Pas. Suasananya persis banget kayak di pantai Trenggalek. Udah gelap, saatnya kita balik ke tempatnya Mas Pit. Semoga acara ini dapat menikmati, tapi sehat, selamat, untuk alangan, untuk mandi, alangan satu menit kotor, untuk dibahas bareng-bareng, nanti lausan, dan salah. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, ingkang kalau hormati, Pinoko, bagi ngaturaken kasatan. Dados punika Pak Arta. Arta Wisana kaliyan Pak Agus lan sedherek sedulur ampun dipun nilai barangipun jumlah aturipun tapi kula suwun dinilai saking kesungguhan keluarga kula saking langkung sowan wonten dalem punika pinangka tindak lanjut rembuk gunem
nopo ingkang dados tembok lan gunemipun Pak Lik kula kalian ponakan kula. Assalamualaikum saking Pak Rasidin saking Lampung. Salajengipun kawula aturaken dumateng Bapak Sujono selaku atur pinampi saking pihak keluarga Bapak Arsawitan Hotel Sopangean kawula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasarasan katon kerman ingkang pinakan ibun saking Gusti ingkang Maha Asih. Mugi tansah sumrambah wonten ing griya kita sedulur. Amin. Rahayu. 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 Dumateng pranata iki sore ingkang sampun maring wekdal dumateng kawula kanggo aturasi matur nuwun. Dumateng panjenengan para sesepuh ibu-ibu, mas-mas yang kau hormati, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, dalam lihat agen saking panjenengan pun Bapak Arsawitan yang kau hormati, sesarengan nunjukaken rawuh syukur kita dumateng Gusti Yang Maha Agung. Wonten ing kalur dengan wekdal menika kita saged makempat wonten mekutipun ibu dene kanthi pinaringan berkas berkas waras boten wonten pamungkas sadèrèngipun kawula matur ingkang sanget ibu mbokili mangke anggen kawula matur menika benten tata padatan benten toto cara saking Lampung kalian saking Abi Rajab. Abis konten ketembungan Deso Mowo Deso Mowo Mowo Coro Negoro Mowo Nyatan ya. Bayangan kulo kulo mangkenyi ku nampi besan saking Lampung. Bayangan kulo menikup bahasane bahasa Indonesia. Sampriko rawuh saking Lampung boten saged bahasa Jawi. Benten saking bayangan kulo. Malah menopo ingkang dipun ngendirikaken beat agen saking Bapak Rositing kalau wau nanti boso sastra ingkang alus. Pangandikanipun titis tetes cetok. Terus mobilnya tentu kok Jawi nih Pak ya, Jawi. Atau sih pun menawi nitik saking asmani pun tembikok tembikok dan Bapak Rasidin, Ibu Rusmiati menikok setunggaling asmo ciri khas Jawi. Jono, Tuminem, Kasimisem, itu biasanya tiang-tiang Jawi. Cipan kata saya ni kau Jawi, tapi menawi Roget, Simandutak, ni kau biasanya latah-latah saking Jawi. Terima untuk calon pengantin, nikahnya kan besok. Sebelum panjenengan menikah besok, saya mau tanya dulu. Nah, ini saya pun gipak pun ni, ini amati nopo tiang gesang kemaima. Tiang gesan bebrayan menika sanes perkawis ingkang saged gegegejekan. Bukan perkara yang hanya bisa untuk candaan atau sekedar iseng-iseng. Boten. Bilih gesang ema-ema kula berniat badhe bojo kalian saina. Menika tentunipun sampun dipun etang, sampun dipun timbang, sampun dipun antepi manah ugi penggalihipun. Atas nyata nih mas, saya bahasa Jawa mas. Oh dari sini, berarti saya bahasa Jawa. Saya over personelan bahasa Indonesia. Mas Habib, Mas David, sebelum saya menerima panjenengan calon mantu, saya mau ada beberapa pertanyaan sedikit. Panjenengan betul-betul mencintai saya, betul-betul mencintai. Saina betul-betul mencintai Mas David. Pas saya ini ibu, kata si pun ini neneman menawi
sejatuh cinta nggih kados nyaten. Terus katanya, kenapa panjenengan mencintai Zainab? Satu ya karena ya, satu ada jodoh di tangan Tuhan gitu ya. Terus dua karena hati. Hati. Niki lu cewu, mirengaken iki kesaksiane Mas David iki. Kenapa mencintai Zainab? Niki mangken. Nah, karena hati. Terus karena cintai karena apa ya? Ada lagu ya. Cintai aku karena Allah kayak gitu ya. Nah, terus saya tanya. Kenapa kamu dicintai? Ayo ada nyontek. Penyabar, menang. Aku waktu gimana? Nyuwun sewu Pak Bu, para pinindak sedaya. Menika dipun sekseni nggih. Pilih menapa ingkang dipun lairaken Mas David kalian Mbak Selina. Menika kados-kados sampun sami-sami mantep. Nggih. Sampun sami-sami mantep. Mas David, Mbak Selina, panjenengan boten namung dipun sekseni Brehat Ageng niki. Boten namung dipun sekseni para pinindak sedaya. Anangi panjenengan, menopo ingkang dipun lairaken panjenengan. Dipun ngendikan panjenengan menikut, dipun sekseni ingkang gusti, mongkang moho. Panjenengan sampun nentukaken pilihan, bilih Zainab, batik kulo dadosaken semak. Zainab sampun nentukaken Mas David dados garwa panjenengan. Mugi-mugi poro pirawuh wonten mriki, nyuwun panjenenging pandungu. Minta dukungan doa. Mugi-mugi benjang Mas David kalian Mbak Zainab tansah binerangan binerkan dening Gusti, tansah pikantuk keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas David, Mbak Zainab sekarang cantik karena baru usia segitu. 50 tahun kemudian kira-kira panjenengan tetap mencintai? Tetap. Mbak Zainab, Mas David ganteng sekarang 50 tahun kemudian tetap mencintai? Dipun sekseni nggih Bapak Ibu nggih. Bilih Mas David kalian Mbak Zainab sampun sami-sami ngantep ing mana bilih badhe gesang emah-emah. Sepindah malih. Sepindah malih. Nyuwun panjenengan pandonga mugi-mugi calon pengantin sekali menikah tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tansah pinaringan. Cakap semanten anjen kawula matur kathah kelentak lentenipun nyuwun agunging pangapunten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Rahayu.